Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita mau nyari buka puasa di daerah Kemang Village. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya. Yaki, iya. Kita mau makan seperti biasa, karena kami pecinta all you can eat. Kita mau makan all you can eat topoki, oke? Di Kemang Village, nama restorannya Doki. Ikutin kita ya. Nah, ini aku kan datengin ke Doki yang ada di Kemang Village. Dia lokasinya ada di lantai 1. Dan untuk Doki, dia itu punya beberapa tipe harga, tapi berdasarkan dari jam kedatangan dan hari kedatangan, seperti itu weekday atau weekend. Doki sendiri untuk di Kemang Village ini nggak terlalu besar, dan pilihan makanan buffet-nya juga tidak seberapa banyak, tapi lumayan enak-enak kok. Favoritku gimarinya mereka. Nah, di Doki ini memiliki berbagai macam jenis saus, dari yang tidak pedas sampai yang pedas sekali. Kalian bisa bikin sendiri dengan ngikutin petunjuk yang ada atau minta tolong diracikin. Selain itu, di sini kalian juga bisa makan ramen sepuasnya dan juga nasi goreng Korea. Jadi nanti kita tinggal milih mau masukin sayuran apa aja dan rice cake apa aja ke dalam topokinya. Nah, di sini tuh jenis rice cake-nya banyak banget dan unik-unik. Menurut aku juga enak-enak kok. Kalau kalian udah selesai pilih, nanti mbak-mbaknya bakal bantuin kita untuk masak si topokinya. Kayak masukin kaldunya, masukin sausnya, dan juga bahan-bahan yang udah tadi kita pilih. Tapi inget ya, jangan ngambil kebanyakan, karena kalau sisa bakal kena denda. Nah, di sini kalian juga bisa tambah cheese ring kayak aku gini dengan harga Rp49.000 satu buletan gitu, atau mau unlimited beef Rp39.000 per orangnya. Di mari. Ini kesukaanku di sini. Enak. Sama apa? Enak enggak sih? Enak. Nah, ini setelah anak-anak tadi udah aku kasih yang belum dikasih saus, ini aku masukin sekarang sausnya dan aku masak lagi. Dan di sini tuh menurut aku topoki yang paling enak selama aku pernah nyobain di restoran-restoran Korea. Kayak kekenyalannya pas, rasanya macem-macem. Aduh, ini favoritku sih dan enak banget kalau dimakan bareng cheese ringnya. Mandu pakai mozzarella. Mau coba kayak sushinya gitu, tuna mayo. Kita coba yang japchae-nya. Cenderung manis tapi enak. Ini dulu. Ini topokiku, aku campur pakai gimari. Ini fish cake, ini yang ubi. Pakai campur-campur. Kita coba ini. Nanti gak ada aku loh. Ini yang ubi. Coba ya. Gak ada mangkuk. Pedes banget. Gimari pakai saus topoki. Mozzarella. Mozzarellanya ada jagungnya. Makan apa, Kak? Kakak makan apa? Enak?
enak nggak? Enak. Ada sujebi, katanya itu sujebi. Ayamnya ayam. Wah, gila. Ada yang gede banget. Kayak si keju deh. Si keju sama jagung. Oh, pedes. Enak, Bi. Pedes ya? Iya. Mama apa? Kentang. Aku ngambil odeng. Gendut-gendut, aku cobain odengnya. Dia mau odeng? Nih. Kuahnya seger. Doki ini menurut aku masih jadi tempat favorit aku untuk makan topoki. Oke deh, sampai sini dulu ya videonya.